Hai guys, kembali lagi bersama channel saya Elizabeth Jelawa. Oke, hari ini kita ada program, kita ada majelis perkawinan dekat adik saya dekat gereja. Oke, ini kami sedang masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam itulah. Oke, stay tune, tunggu video seterusnya. Oke. Anak punya hiung. Hai Cia. Kenapa kamu Cia? Hai Jahe. Oh, kena tambah. Beda juga. Di antara Indonesia berakhir dan ketiga perempuan anak baru. Kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan memberkati pasangan ini dalam pengiriman baru mereka sebagai suami dan istri. Upacara misa perkawinan ini akan diraikan oleh Reverend Father Nicholas. Mari kita semua berdiri untuk menyambut kedatangan pengantin Thank you.
anugerah kebenaran. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari kasih, kita telah datang bersama bersuka cita dalam doa Tuhan bersama-sama dengan Matthew dan Monica yang pada hari ini hendak menjadikan rumah tangga mereka. Bagi mereka ini adalah saat yang teristimewa. Olehnya demikian, marilah kita menyokong mereka dengan cinta kasih, dengan persahabatan kita, dan dengan doa kita sebagai saudara dan saudari mereka. Marilah kita mengenang dengan tutur perhatian kepada sabda yang diucapkan oleh Allah kepada kita hari ini. Kemudian bersama-sama dengan gereja yang kudus, mari kita dengan rendah hati. Mereka yang telah dikuduskan oleh berbaptisan suci
mereka kadang-kadang saling setia kepada satu dengan yang lain untuk selamanya dan melaksanakannya semua tanggung jawab di dalam hidup berkawinan. Maka sekarang di hadapan gereja saya mohon pada sekalian berdua menyatakan niat kalian. Matthew dan Monica, adakah kalian berdua mau berkawin atas kehendak sesama yang bebas daripada pasangan mana-mana tehat dan tanpa ragu-ragu mau menerahkan diri kepada sesama dalam perkawinan? Ya, saya mau. Bersediakah kalian berdua saling mencintai dan menghormati sesama sebagai suami istri sepanjang hidup kamu? Ya, saya bersedia. Sediakah kalian berdua menerima dengan penuh kasih sayang anak-anak yang dianugerahkan Allah dan mendidik mereka sesuai dengan ajaran Kristus dan gereja? Ya, saya bersedia. Oleh kerana itu, adakah niat kalian berdua untuk memasuki dekatan sakramen perkawinan suci sila pejabat tangan kalian berdua dan lafalkan perjanjian perkawinan di hadapan gereja dan Allah dan gereja niat. Saya gereja memilih engkau menikah menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu baik dalam waktu suka maupun duka, baik dalam waktu sehat maupun sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Saya Monica memilih engkau Enanya menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit. Saya mampu mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Semoga Tuhan melalui kemurahan-Nya menyembuhkan perjanjian suci yang telah kami berdoa lafalkan di hadapan gereja dan berkenan menyempurnakan berkat-Nya kepada kami berdoa apa yang telah dipersatukan Allah dengan diceraikan manusia. Marilah kita memuji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kedua-dua cincin ini yang akan kalian berikan kepada sesama sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasih. Terimalah cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasihku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Sila berdiri untuk doa dukungan. Saudara dan saudari terkasih, sambil kita menenangkan anugerah berkat yang istimewa dan kemurahan Allah yang telah memakmurkan dan menuduskan cinta kasih saudari kita Monica dan saudara kita Matthew, marilah kita menyembahkan mereka kepada Tuhan. Sambutan bagi setiap permohonan ialah, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Elijah dan Monica yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci sentiasa dianugerahi kesehatan yang baik dan kebahagiaan. Kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan memberkati perkawinan mereka seperti mana Dia telah memberkati perkawinan di Kana, Galilea. Kami memohon. Semoga mereka dianugerahi dengan cinta kasih yang sempurna dan berbuat damai dan kekuatan agar mereka dapat memberikan kesaksian sebagai orang Kristiani. Kami memohon.